Ide suguhan arisan ini modal perpotongnya cuma Rp500 aja guys. Tanpa pewarna rasanya enak, bikin kenyang, bikinnya juga mudah. Seriusan ini recommended banget buat jualan karena modalnya dikit, hasilnya banyak. Aku akan bikin ini pakai deep fry pan Idea Life yang aman banget dipakai untuk sehari-hari karena udah pakai coating nonstick. Nah, yang pertama masukkan ke dalam pan 500 gram beras ketan. Ini udah dicuci bersih tanpa direndam dulu ya. Bahan yang kedua, tuangkan 460 ml santan kelapa. Kemudian 1 sendok teh garam. Semua bahan ini dimasak dulu sampai santannya menyusut. Gunakan api sedang aja, biar nggak gosong, ini sambil diaduk-aduk aja. Nah, kalau udah seperti ini, segera diangkat. Nah, kalau suhunya udah turun, masukin beras ketan ke dalam kukusan. Biar lebih praktis untuk layer yang kedua, ini akan aku pakai untuk kukus 260 gram ubi ungu yang udah dikupas dan dicuci bersih. Nah, untuk layer yang ketiga, aku akan pakai buat kukus kelapa parut. Ini aku ambil dari 1/3 buah kelapa ya guys. Nyalakan kukusan, jadi di sini aku kukus semuanya pakai food steamer Idea Life. Kapasitasnya besar, muat sampai 4 liter. Nah, untuk kelapa parutnya, ini aku mau angkat dulu. Karena ubinya belum mateng, ini aku kukus lagi. Setelah beberapa menit, ubi ungunya udah mateng, bisa langsung diangkat. Pindahkan ke dalam mangkok, panas-panas langsung aja dilumatkan, cukup gunakan garpu sampai halus. Nah, seperti ini cukup. Untuk beras ketannya ini juga udah mateng, langsung bisa diangkat. Campurin ke ubi yang tadi. Oh ya, ini aku lagi pakai kitchen utensils Idea Life. Karena mangkoknya terlalu kecil, jadi ini aku pindahkan ke dalam baskom, terus diaduk-aduk aja sampai tercampur rata. Jadinya akan seperti ini, warnanya cakep banget. Sekarang pindahkan ke dalam loyang yang sebelumnya udah diolesi sedikit minyak goreng. Kalau udah semuanya dituang, ratakan, agak ditekan-tekan ya biar hasilnya padat. Setelah selesai, ini tinggal didinginkan aja. Nah, kalau udah benar-benar dingin, sisir sisi loyangnya seperti ini. Kemudian potong-potong sesuai selera. Di sini aku potong kecil-kecil biar hasilnya banyak. Lebih bagus dipotong pakai silikon utensils ya, biar nggak lengket. Ini kelapa parut yang tadi udah dikukus, ambil satu potong kepok ubinya. Jadi kalau di tempatku olahan seperti ini namanya kepok ya, tapi kepok kali ini agak lain karena ditambahkan ubi ungu. Nah, ini tinggal dilapisi kelapa parut aja. Ratakan ke seluruh permukaan potongan kepok. Kalau udah, sisihkan. Nah, lakukan cara yang sama sampai selesai. Oh ya guys, untuk kelapa parutnya ditambahkan sedikit garam ya biar ada rasa. Nah, ini dia guys, satu resep ini jadi 32 potong, cukup banyak. Kalau untuk jualan bisa dikemas seperti ini. Di sini aku pakai plastik OPP. Nah, seperti ini hasilnya. Satu potong ini bisa dijual seribuan dan harga segitu tuh udah untung banget ya. Mari kita coba. Rasanya enak banget, kenyal dan juga gurih. Selain itu cara bikinnya juga mudah. Jangan lupa dicobain ya. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Untuk detail lengkapnya kalian bisa lihat deskripsi video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya ya.